Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Assalamualaikum dan hola semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Jom-jom hari ni kita nak cerita mengenai tular. Individu ini dedah, kepris, bukan bapa anak kepada yang dikandung isterinya kini. Anak lelaki lain, bukti DNA. Masya Allah, biar betul ni. Okey, jom kita tengok. Kegembiraan berkongsi berita bakal bergelar bapa tidak lama lagi bertukar duka buat kepris apabila ada pihak meminta penyanyi rap itu membuat ujian DNA terhadap janin dalam kandungan isterinya. Dan menerusi komen yang dibuat di Facebook, wanita berkenaan meminta kepris berbuat demikian bagi memastikan sama ada kandungan tersebut miliknya atau individu lain. Kata wanita itu, okey lagi, senang buat DNA, anak IUL ke anak kepris. Ha, begitulah tulis wanita tersebut. Dan tidak berdiam diri dengan tindakan biadab itu, kepris bertindak memuat naik paparan skrin komen wanita berkenaan di IG miliknya selain foto dan profil Facebook miliknya. Dan kepris memberitahu dia kesal apabila melihat penampilan individu tersebut tidak sesuai dengan komen ditinggalkan selain membuat perbandingan dengan imej Mondi Tatu. Kata kepris, terima kasih sebab buktikan yang seorang macam Mondi yang bertatu jauh lebih baik daripada seorang yang nampak sopan dan ayu macam kakak. Disebabkan ramai keluar kata-kata lucah macam ni dan buat isteri saya tergurus hati, saya ambil keputusan untuk padam hantaran terakhir berkenaan anak kami. Terima kasih kepada semua doa dan ucapan. Tulis kepris dalam caption foto tersebut. Dan mencengah kerongan komen hantaran itu, rata-rata pengikut kepris meminta agar dia mengambil tindakan undang-undang terhadap individu tersebut memandangkan tuduhan dibuat serius dan berunsur fitnah. Dan hasil carian pula mendapati wanita tersebut sudah pun menghadkan aktiviti Facebook miliknya selain memadam semua hantaran dan fotonya susulan diserang netizen. Bagaimanapun, IG wanita itu pula menjadi sasaran kecaman netizen yang tidak berpuas hati dengan tindakannya itu. Ha, dan pada Rabu lalu, ya, Krepis telah mengumumkan isinya iaitu Farah Inalis sedang hamil 5 bulan. Masya Allah, macam-macam, ya. Orang tu kata macam ni, orang tu kata macam tu. Apa pun, kita doa je lah yang baik-baik untuk kita semua. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Dah habis tengok semua? Cik Koci nak pesan sikit, boleh tak? Kita yang kita dengar bersama ni tak tahu kesahihannya. Cik perlu berhati-hati sebab Cik Koci pun petik dari media-media hiburan tempatan. Lebih baik Cik Koci tutup komen demi kita tak bawa fitnah dan berlebihan dalam cerita dunia hiburan ini.